informasi terkini dalam headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat, Polres Majene Sulawesi Barat menggelar tablik akbar jelang pemilu 2019. Dalam tablik akbar ini, warga diimbau menciptakan suasana damai dan hindari hoax pada pemilu 2019 April mendatang. Ratusan warga mengikuti tablik akbar pemilu 2019 damai yang digelar Polres Majene di pelataran gedung Asa Melawuang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Tablik akbar ini menghadirkan penceramah Ustadz Das'ad Latif dari Makassar, mengimbau politisi bersaing sehat dan tidak menyebarkan fitnah jelang pemilu 2019. Ustadz juga mengimbau warga untuk tolak politik uang, bijak bermedia sosial, menghindari dan tidak menyebarkan hoax atau berita bohong. Sementara itu, Kapolres Majene mengimbau kepada warga untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Ayat ini tiap Jumat dikuali dalam keadaan beragama Islam. Tiap Jumat. Ini seolah-olah Allah ingin 2 kilo. Saya bilang, Bapak, 2 kilo. Satu cc, satu trek. Informasi selanjutnya, Ibu Negara.